Baik, kita ambil gambar bersama-sama. Hisham Jalan kata dia tak diadili dengan jawatankuasa disiplin sebelum dipecat dan keputusan itu dibuat oleh presiden. Keputusan itu dibuat oleh majlis tertinggi. Belum melalui jawatankuasa disiplin. Tidak perlu. Jawatankuasa disiplin pun akan bawa ke majlis tinggi. Majlis tinggi akan memutuskannya. Jadi apa yang diputuskan oleh majlis tinggi itu adalah muktamad. Is this a warning for those who criticize the UMNO and UMNO president? Untuk mengkritik presiden tidak menjadi pertimbangan langsung untuk sebarang tindakan disiplin. Tetapi apabila menghina parti sendiri dan mengecil-kecilkan UMNO sebagai sebuah parti yang dianggotainya, artinya tindakan itu dilakukan oleh majlis tinggi supaya tidak ada usaha-usaha tikus memperbaiki labu ini di dalam UMNO itu sendiri. Okey. Baik, terima kasih. Thank you, Dato' Seri. Ada yang kata tindakan macam ini akan merosakkan UMNO lah untuk jaga masa panjang bila buang orang yang kecil. Orang itu kalau ada dalam UMNO lebih rosak lagi UMNO. Okey.